Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur gancas. Selamat malam bater-bater gancas dimanapun berada. Saya sekarang berada di, pada malam hari ini saya berada di lokasi Jati-Jati Tambak Bayar ya. Rekomendasi dari para subscriber, atau ada satu teman subscribe yang merekomendasikan kalau ada spot yang lumayan serem katanya, yang terkenal juga angker, yaitu di Jati-Jati Tambak Bayar. Kalau untuk video Tambak Bayar sudah kita buat dan teman-teman bisa lihat di deskripsi, ada linknya di video-video gancas. Jadi sekarang saya di sini sendirian. Kalau di sini saya sendirian. Dan untuk waktu, oke, saya tunjukin jam dulu. Jam 12 kurang 4 menit. Jam 12 malam kurang 4 menit. Oh, bahkan jam 12 beda loh, di analognya sama di manualnya tuh, digital sama manual tuh beda, jam 12 lewat 6, jam 12 lewat 6 menit. Jadi sekarang saya pengen nyari di mana sih situasinya Jati-Jati itu. Oke teman-teman ya, kalau teman-teman pengen tahu, saya sendirian di jalan sana ke arah desa, dan ini juga ke arah Tambak Bayar. Tuh sana serem juga ya. Oke, sekarang saatnya kita cari Jati-Jati yang katanya terkenal angker. Oh, maaf kalau videonya goyang. Wah, teman-teman, udah ada air. Oke, saya masuk ke sawah-sawah. Jadi sebenarnya Jati-Jatinya itu berada di tengah-tengah sawah ya. Situasinya beda rasanya tuh, kayak gimana gitu, karena ini tuh pohon peninggalan zaman dulu ya. Kita sih udah dekat. Saya kayak ngerasain sesak gitu di dada. Maaf kalau pencahayaannya kurang ya teman-teman. Jadi kita cari, jadi tepatnya tuh pohon jatinya ada di tengah-tengah sawah. Jadi pohon jati ini katanya dulu peninggalan penjajahan gitu. Allah Akbar. Kirain, perasaan saya tuh tadi jalan agak lumayan gitu ya, tapi sekarang kita udah berada di depan ini loh teman-teman. Punten buyut. Jadi ini loh pohon jatinya. Oke ya teman-teman, sekarang untuk meminta izin biasanya saya sih bakar dupa ya. Oke, gimana kalau kita bakar dupa dulu? Kita bakar dupa dulu.
Jadi sebenarnya saya sih pengennya explore ya, tapi karena berhubung tempatnya di tengah-tengah sawah gitu, jadi apa yang mau dieksplor? Ya nggak ada yang dieksplor gitu. Ini hanya kita buat konten YouTube-nya aja, buat video-videonya Gancas. Jadi ini loh teman-teman, pohon jatinya. Saya di sini sendirian. Oke, kembali tetap dukung channelnya Gancas ya teman-teman. Tetap dukung channel Gancas, karena dengan cara didukung Gancas atau video-videonya Gancas jadi terus upload gitu, jadi semangat gitu untuk bikin videonya. Dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman, dengan nge-share ke nge-share ke Facebook atau Instagram atau WhatsApp. Saya berada di sini kayak gimana gitu perasaannya, sendirian di tempat yang katanya angker. Kalau serem sih ya nggak serem sih, karena di tengah-tengah sawah gitu, paling takutnya ada ular gitu. Jadi ini loh teman-teman, pohon jati yang peninggalan zaman dulu. Merinding sih enggak ya, merinding enggak merinding gitu. Punten buyut. Jadi seperti ini loh. Oke teman-teman, seperti itu aja. Tapi saya tuh kesini nggak sendirian. Sebenarnya saya nggak sendirian, ada adik saya Uli yang katanya pengen ikut uji nyali atau explore. Karena berhubung spotnya di sini ya, gimana kalau kita uji nyali aja? Uji nyali Uli untuk diam di sini selama 30 menit gitu. Gimana dia berani atau enggak ya? Jadi kita nanti akan tinggalin Uli di sini, saya gantian nungguin motor. Sedangkan sekarang Uli lagi nungguin motor di jalan Panggulnya dekat ke Tambak Bayar. Kalau jarak dari sini ke Tambak Bayar lumayan kalau jalan. Oke teman-teman, seperti itu aja ya, mungkin explore di jati-jatinya. Sekarang kita jemput Uli untuk beruji nyali di sini, di tempat ini. Oke teman-teman, sekarang kita skip dulu untuk jemput Uli. Oke, kita skip ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah bersama Uli. Di sini kita akan beruji nyali, yaitu Uli akan ditinggal di sini sendirian. Siap Ol? Siap. Siap beli? Oke siap. Ya mungkin bawa sireki kuat tak beli kok enggak? Boleh. Siap ya? Iya oke. Oke. Nanti kita akan taruh kameranya di mana ya? Untuk jaraknya, oh di sini aja ya. Oke, nanti kita tinggalin Uli selama 30 menit. Dan untuk memantau kayaknya kita video callan, tapi kalau nggak memungkinkan, pokoknya 30 menit, nanti habis 30 menit kita samperin Ulinya. Oke teman-teman, saatnya uji nyali. Oke teman-teman, kita tinggalin Uli sendirian. Siap ya? Ya siap. Ya teman-teman, di sini saya sendirian ya. Saya pengen uji nyali. Dan beliau masih kurang ganggu.
sampai saat ini belum ada rasa apa-apa ya. Saya coba mau puterin ini ya. Ini udah lama banget jadi ini. Kaki saya udah mulai gemeteran ya. Udah senter juga udah gemeteran. Sekedar lucunya di pulang. Udah mulai sesak. Ini juga mulai berat kakinya. Saya coba nenangin diri saya dulu. Udah berat banget. Sesak juga nih dadanya. Astagfirullahaladzim. Kita orang ganggu ya. Orang ganggu. Gemeteran banget kaki gue. Sesak juga nafas ini. Astagfirullahaladzim. Orang ganggu yuk, cuman ujinya lima bulan. Tadi kayak ada bayangan hitam di sini. Banget ya. Allah Akbar.
susah jelasinnya, jadinya sesak. Astagfirullahaladzim. Ada yang jalan. Sebelah sana. Sesak perut. Oke teman-teman, kita susulin tau kulinya. Karena ini cuacanya hujan malam minggu kayak gini banget. Kayak ul udah lah ul, udah hujan-hujan, udah hujan-hujan, belum dapat apa-apa tuh. Bes hujan bes bes guys. Oke ya, yuk kita off ya. Wes ini copot. Lu burung ada dengan apa ya? Oke teman-teman, gitu aja ya explore pada malam hari ini dan uji nyali dari Uli. Karena berhubung hujan, jadi kita sudahi aja explore pada malam hari ini. Dari Tambak Bayar, Jati-Jati Tambak Bayar. Tetap dukung channel kita, channel Jagancas TV ya, dengan cara subscribe atau subscribe, like dan share ke teman-teman yang belum tahu jadi tahu video-videonya Gancas. Oke, gitu aja. Hujannya semakin lebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.